Selamat pagi. Hari ini kita mau jalan-jalan di kota, di pasarnya. Ayo kita eksplor kota Tromsø, Norwegia. Stay tune ya. Nah, sekarang kita berada di sebelah utaranya Norwegia, di kota Tromsø, dan kota ini tuh banyak auroranya, teman-teman. Tapi kalau siang nggak bisa lihat, jadi kalau kita mau melihat aurora, cahaya alam yang begitu indah, dancing-dancing, itu harus di malam hari. Hari ini cuacanya di sini tuh lumayan anget, walaupun dingin, jadi tuh saljunya itu sedikit meleleh. Anjingnya cakep banget, duduk cantik. Yang punya anjing jualan, toko di depannya kita ini seperti toko 7-Eleven gitu. Yuk kita nyeberang. Kalau mau ngambil taksi dari sini, dan di sini nih WC umum di depannya kita ini, tapi nggak gratis, harus bayar tuh. Dan juga kota ini lebih besar dari kota kita tinggal, teman-teman. Jadi kalau kita jalan-jalan di kota ini ke sana kemari gitu ya, terlihat banyak gedungnya. Dan gedungnya itu lumayan tinggi-tinggi dan juga modern. Di kota Tromsø ini adalah salah satu kota terbesar di Norwegia. Penduduknya itu sekitar 64.000. Kalau di musim panas di sini tuh nggak ada gelap, teman-teman. Jadi itu terangnya panjang. Kalau musim dingin, musim salju, itu gelapnya juga panjang. Walaupun gelapnya panjang, di kota ini satu tahun itu banyak pengunjungnya. Saljunya di kota ini masih terlihat tebal, beda sama di kota kita tinggal ya. Kota kita tinggal saljunya tipis-tipis dan jarang sekali hujan salju. Kalau di kota ini, bulan Maret itu masih banyak turun salju, teman-teman. Dan salah satu yang aku sukai di negara Norwegia itu musim salju. Alamnya menjadi indah, semua putih, apalagi kalau musim saljunya itu banyak gitu ya. Tahun ini musim saljunya itu tipis-tipis, teman-teman, nggak begitu banyak seperti tahun kemarin. Sekarang kita di dalam kafe, kita mau minum minuman hangat di sini. Jeg orka ikke en hel, så jeg vil bare ha litt. Semua minum coklat hangat. Terima kasih. Ini harganya di kafe apa namanya ya ini? 3 coklat harganya 162. 2 kue harganya 88 kroner. Kota ini juga terkenal dengan mataharinya di tengah malam, teman-teman, karena kalau musim panas tiba, kota ini tuh tengah malam itu nggak ada gelap, jadi itu mataharinya terang sehari semalam penuh.
Tapi di saat musim panas tiba, kami belum pernah pengalaman tinggal di kota ini, teman-teman. Jadi aku hanya mendengarkan cerita saja. Nah, yang paling menarik dari kota ini adalah julukannya, teman-teman. Jadi kota Tromsø ini dijulukin kota Paris di sebelah kutub utara Norwegia. Kenapa dijulukin kota Paris? Karena kotanya itu ramai, teman-teman. Siang malam, tengah malam juga ada kendaraan, restoran buka, banyak orang di restoran, di kafe gitu. Dan juga di kota ini tuh setahun penuh itu banyak festival, teman-teman, seperti festival film internasional, festival lokal di Norwegia, dan juga festival khusus budaya di kota ini, dan juga balapan rusa kutub di kota ini setahun penuh itu banyak kegiatan. Jadi di kota ini nggak tidur, teman-teman. Jam 3, 2, 4 pagi itu ada bus, ada taksi, ada orang berseliweran, ramai. Beda sama di kota kami tinggal. Kalau di kota kami tinggal, busnya, kendaraan umum itu hanya ada 1 jam sekali, teman-teman. Jadi kita nunggu 1 jam terus datang. Kalau di sini, setiap saat ada kendaraan umum dan juga melajunya itu lumayan cepat. Sekarang kita liburan di kota ini, wabahnya itu masih ada, tapi kita lihat di mana-mana itu banyak sekali turis, dan turisnya itu datang dari laut, darat, dan juga udara. Kemarin aku tanya bapak taksi di sini itu, katanya itu kalau nggak ada wabah ramai sekali dengan turis, wisatawan lokal, internasional. Kita sudah explore ke sana ke sini, kita belum nemu menara Parisnya. Ini kok ada buahnya? Ini buah asli atau? Oh, palsu. Waktu kita beli tiket di Norwegia itu belum normal, teman-teman. Dan kita mau pergi liburan, alhamdulillah sudah kembali normal. Jadi kita nggak perlu pakai masker, nggak perlu karantina. Kalau kita liburan di kota ini, kita akan disuguhin dengan kekayaan budaya di kota sebelah utara Norwegia, teman-teman. Dan juga keindahan alam, juga khas makanan orang Norwegia. Kalau kita mau ke alam itu, naik mobil dari kota itu sekitar 10 menitan saja. Dan di sebelah sini ini perpustakaan di kota Tromsø. Keren banget ya perpustakaannya. Dan di belakangnya gunung. Tempat wisata di kota ini tuh banyak sekali, teman-teman. Kita bisa kuliner, kita bisa ke museum, kita bisa eksplor di kota, dan juga kita bisa ke alam, kita hiking di pegunungan, dan juga kita bisa berwisata ke laut. Tapi kali ini kita wisatanya nggak ke laut. Terima kasih banyak buat teman-teman semua dimanapun berada sudah mendukung channel Moda Norway. Semoga vlog yang aku bikin menghibur dan juga ada yang bermanfaat. Dan aku tambah semangat, teman-teman, karena dukungan kalian semua, dan juga suami aku tambah semangat bantuin aku bikin videonya. Dan juga silahkan subscribe, comment, like, share ya. Ini buat sepatu. Kita lihat yuk ada berapa lantai. Di bawah ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4. Kalau nggak salah ada lantai 5. Di lurus di sana itu kalau mau nonton film. Di sini tempat untuk mengembalikan, jadi kita pinjam sendiri, mengembalikan sendiri di sini. Di sini toiletnya. Oh, kirain orang tuh.
itu gantungan jaket. Mungkin ini kafe. Jadi ini buat pertama kalinya kita masuk di perpustakaan di kota Tromsø. Di sebelah sini CD. Diikutin malah ganti ngikutin. Wiut. Mana sih? Muter dua kali. Sekarang kita mau keluar. Di dalam lumayan panas teman-teman karena kita pakai jaket, pakai sarung tangan. Sekarang kita mau menuju ke toko oleh-oleh. Ini saljunya segunung. Walaupun di kota ini penuh turis wisatawan, hari Minggu itu shopping mall tutup teman-teman. Toko-toko tutup, yang buka itu toko souvenir, cafe, restoran, dan juga 7-Eleven itu buka. Walaupun hari Minggu shopping mall toko-toko tutup, di kota ini tuh tetap aja ramai. Dan di setiap kita liburan, kita tidak lupa masuk ke toko oleh-oleh. Kita lihat-lihat semua seisi toko. Ini asli nih. Keren sekali ya. Ini dia oleh-olehnya. Cantik-cantik ya tuh. Dan harganya 60. Yang ini nih yang paling keren. Korek api. Nah, ini dia simbol Norwegia ini, seperti ini nih. Troll. Banyak sekali teman-teman di sini, banyak sekali troll ini. Yuh, ini lucu sekali. Tuh, ini juga. Mungkin beli ini ya. Ini harganya berapa ini? Harganya 140. Dan hotel yang kita inap itu letaknya di tengah-tengah kota teman-teman. Jadi mau kemana-mana itu dekat. Kita mau ke shopping mall itu dekat sekali. Jadi memudahkan kita kalau anak lapar tinggal lari ke 7-Eleven di tengah malam. Nggak tahu ini boleh dipegang nggak ya, tapi nggak ada tulisannya jangan dipegang. Dulu waktu musim panas kita masuk di toko souvenir. Waktu liburan kita dilarang ngambil video, di sini boleh. Dan jaket-jaket ini harganya mahal-mahal teman-teman. Tapi ini sekarang 25%. Sudah ada popo? Tidak ada ya udah mah. Oh, Aldo kasih tahu mamanya. Eh lucu katanya, ini papanya, ini mamanya, ini Aldo. Rumahnya pasti apa? Mister. Tuh, Mister. Halus, kasar. Jag fant ett litet bra som vi ska köpa, står vid sidan av där.
Ini lucu nih. Holmen Kollen ini terletak di Oslo. Jadi kita tinggal di sini dan sekarang kita berada di sini. Aldo beli ini Aldo. Berapa harganya? Ah, harganya murah sekali, cuma 50 saja. Ah, kita beli ini nih. Kita beli ini satu. Cerlo. Ini juga lucu ini buat koin. Yuh, Tuh. Iya, ini buat koin, tapi ini kainnya. Ini bukan kain, ini plastik. Iya, ini buat koin, lucu banget ini ya. Tapi aku itu hampir nggak pernah megang uang. Nah, tahu nggak teman-teman, di abad ke-19, traveler, pelancong, wisatawan itu terpesona dengan kota ini. Jadi mereka itu menjuluki kota ini itu kota Paris di sebelah utara. Mereka itu terpesona dengan keindahan alam di Norwegia, terutama di kota ini, makanan khas Norwegia. Dan di Norwegia kan banyak sekali budaya, terutama budaya di kota ini, dan juga kagum dengan fashionnya. Dan tidak ketinggalan, mereka juga mengagumi wanita di sini teman-teman. Jadi itu sampai sekarang itu masih dijuluki kota Paris di sebelah utara Norwegia. Dan juga kota ini terkenal dengan auroranya. Di sini di toko souvenir ini banyak sekali warna aurora. Nah, nanti kita akan menjadi turis mencari aurora. Dan semenjak aku terjun ke YouTube, banyak teman-teman komen itu pengen melihat aurora, tanya tentang aurora. Jadi kita liburan di kota ini akan mencari aurora. Tunggu jam tayangnya ya teman-teman ya. Musim panas tahun kemarin kita di Trolltunga jalan kaki, pengalaman terbaik. Kok pengen ini ya? Kan saya mau minta. Oi. Ya, Beldikvin ya? Ini kaos kaki ini anget. Kita sudah punya seperti ini teman-teman, waktu musim panas kita liburan. Terus aku ngambil satu ini seperti ini nih, dan benar-benar hangat sekali. Jadi kita mau beli ini. Souvenir oleh-oleh khas Norwegia. Jadi di mana-mana souvenir ini pasti banyak sekali boneka seperti ini. Jadi tinggal pilih. Ada yang naik mobil. Itu asli bulu-bulu. Iya. Sekarang kita berada di pinggir laut dan
di sebelah sana itu hotel yang kita inapin. Di kota ini pusat perbelanjaannya itu ada dua tempat teman-teman, yang satu di seberang sana jadi melewati jembatan, dan di sebelah sini itu pulau kecil. Nah, hotel yang kita inapi ini satu pulau sama bandara di kota ini. Dari bandara Tromso ke hotel itu cuma 10 menit saja naik taksi. Airnya itu bening sekali loh. Jadi sekarang kita berada di pulau. Nah, sekarang anakku sudah remaja, jadi liburannya itu lebih ringan, bisa bikin vlog lebih dari sebelumnya, dan juga bisa minta bantuan ke anak ambil video buat kenang-kenangan masa depan. Jadi minta bantuannya itu nggak cukup hanya suami saja, walau kadang anakku nggak mau di kamera, tapi nggak apa-apa ya. Jika anakku nggak mau di kamera, papanya juga nggak usah di kamera, biar anakku tidak merasa sendiri. Berangkat berwisata. Bangunan di depannya kita ini pasti sudah lama sekali. Di mana-mana banyak wisatawan. Itu burungnya lagi nyanyi. Nyanyi lagu Sami.
dingin sekali. Ini gereja di tengah-tengah kota Tromso dan anginnya lumayan kencang. Yuk teman-teman, kita lihat toko bekas. Ini harganya 20-50. Ini sepatu anget, ini harganya cuma 30 kroner. Piring cantik-cantik. Kita mau masuk ke dalam sini. Aldo tambah mendidih. Itu asli. Aku buat
asli loh ini. Binatangnya saja pakai sarung tangan, apalagi kita harus pakai tebal. Kita dekatin ya. Kita keluar. Kita ini lagi nunggu bus, jadi kita lihat-lihat di dalam. Dan di depan sana itu yang tulisannya Scandic itu hotelnya kita. Pintu masuknya di sebelah sana, di depan bus itu yang lagi jalan itu.